Siluman Buaya Danau Klinik Pratama Syahira Madika masih saja tertinggal oleh haluan jalur bintang emas Jaya Intan Pemuda Bapak Konsin Tanjung yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini berada sudah di jalan panjang pemisah yang kelima. Bintang emas Jaya Intan, si bocah cilik berkostum hitam bergetar kuning, tampaknya menarik di haluan jalur bintang emas Jaya Intan yang berdiri dari huruf kuantum ini, tampaknya mengatakan haluannya telah mendahului haluan jalur lawan sampai membelah panjang pemisah kelima. Saat ini kita akan masih